Marsyanda membagikan kabar duka, sang nenek Sofi Rustam Yusuf meninggal dunia. Marsyanda menuliskan kesedihannya di Instagram. Ibu satu anak itu juga membagikan fotonya bersama sang nenek saat masih hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'on. Ca gak percaya, Oma udah gak ada. Ca sayang banget sama Oma, dan Oma selalu sayang dan perhatian sama Caca. I cannot believe you're gone, tulis Marsyanda. Tak lupa, Marsyanda meminta doa untuk sang nenek yang baru saja berpulang. Mohon doanya agar Oma beristirahat di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, imbuh Marsyanda. Rest in love, rest in peace, Oma Sofi Rustam Yusuf. I love you, forever you will live in my heart, tutupnya. Ucapan duka langsung membanjiri kolom komentar. Banyak netizen yang ikut mendoakan mendiang nenek Marsyanda. Caca, turut berduka cita sedalamnya atas kepergian Oma. Semoga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, tulis Ayushita. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Kak Caca, tulis netizen. Semoga husnul khotimah, amin, sahut yang lain.